Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengembangan Aplikasi SIPEN untuk Penilaian Sikap Siswa Berbasis Profil Pelajar Pancasila sebagai Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Menggunakan Teknologi Cloud. Tim kami adalah tim multidisiplin sesuai dengan kebutuhan pengembangan aplikasi dengan menggandeng mitra CV Nusantara Computech dengan pimpinan Muhammad Ali Murtato, Eskom MKon. Adapun latar belakang daripada Reka Cipta ini adalah merupakan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat Kemendikbud tahun 2021 dan 2022, sehingga kami menghasilkan konstruk berbasis profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada indikator yang jelas. Aplikasi SIPEN sudah memiliki HG pada tahun 2023. Masalah yang muncul dengan dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat adalah pedoman penilaian sikap yang dilakukan guru masih bersifat manual, masih belum terukur secara baik, sekolah belum melakukan penilaian sikap berbasis profil pelajar Pancasila dan belum berkelanjutan. Sedangkan profil pelajar Pancasila merupakan ikon Kemendikbud dalam implementasi kurikulum merdeka yang dimana merupakan penerjemahan dari tujuan pendidikan dan merupakan acuan besar seorang guru dalam menilai sikap dan kompetensi siswa dalam ekonomi global. Sehingga urgensi dari Reka Cipta ini adalah aplikasi SIPEN mempunyai peran penting bagi sekolah, guru, dan orang tua untuk dapat mengontrol perkembangan siswa berbasis profil pelajar Pancasila dimanapun, kapanpun. Aplikasi SIPEN yang telah disinkronkan masih dengan fitur yang sederhana dan dengan sistem terbatas. Inovasi yang diusulkan di sini adalah bahwa aplikasi SIPEN merupakan aplikasi yang khusus yang belum ada, khusus dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga yang awalnya merupakan sistem terbatas dari satu sekolah akan memperluas jaringan dengan inovasi aplikasi SIPEN bagi sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan IKM untuk menggunakan aplikasi SIPEN. Upgrade fitur-fitur yang masih menitikberatkan penilaian secara umum, kami akan menyesuaikan sesuai dengan Kemendikbud nomor 09 tahun 22 tentang dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang sudah ada tahap fase-fasenya sesuai dengan perkembangan psikologi dan sesuai dengan kognitif siswa, anak, dan remaja. Sehingga untuk SMP masuk fase D. Berbasis cloud karena aplikasi SIPEN dengan menggunakan teknologi cloud yang bisa mengakses jaringan dari beberapa sekolah. Dari segi IPTEK, penggunaan ini menempatkan layanan virtualisasi, kecerdasan bahasa, dan mampu memproses standar di pekerjaan. Aplikasi ini bersifat akuntabel, tersinkronasi, dan transparansi data karena bisa digunakan oleh kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid. Aplikasi ini lebih fleksibel dan real-time dalam mengakses dan penilaian sikap karena bisa dimanapun, kapanpun. Inovasi yang diusulkan juga merupakan cloud computing karena merancang dan membangun platform digital yang bisa digunakan oleh banyak sekolah dan guru dalam sistem yang sama berbasis cloud computing. Android pengguna bisa menggunakan HP atau Android app yang mudah digunakan di mana saja. One Base for All karena membangun teknologi berbasis web responsif dengan pendekatan One Base for All yang dinamis, intuitif, dan user-friendly. Manfaat program ini adalah bagi perguruan tinggi, bagi studi, dan bagi sekolah. Bagi perguruan tinggi, SDKIP Jombang mendukung tercapainya IKU perguruan tinggi, mendukung program MBKM dengan melibatkan dosen dan mahasiswa selama program terjadi. SDKIP Jombang mendukung hasil-hasil pengembangan untuk menuju komersialisasi produk ke sekolah penggerak di Jawa Timur. Bagi Dudi, Dudi bersama perguruan tinggi dapat mengembangkan produk yang telah terstandarisasi dan juga mengembangkan produk yang berkualitas untuk layak digunakan pada sekolah-sekolah penggerak. Bagi sekolah, sekolah dapat menggunakan aplikasi untuk menggunakan penilaian sikap dan profesionalisme guru.